Sahabat NTT Bagus, masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, berduka cita, mantan Gubernur dua periode Frans Leburaya meninggal dunia di Rumah Sakit Sanglah, Bali, pada Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021. Kabar meninggalnya Frans Leburaya tersebut dikonfirmasi oleh sejumlah kepala dinas Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Frans Leburaya merupakan gubernur dua periode dari Partai PDIP. Almarhum menjadi gubernur dari tahun 2008 hingga 2018. Sebelumnya almarhum merupakan wakil ketua DPRD NTT selama 5 tahun, serta menjadi wakil gubernur mendampingi almarhum Piet Atalo sebagai gubernur. Tahun 2008 almarhum terpilih menjadi gubernur berpasangan dengan Eston Voenai. Kemudian pada 2013, almarhum kembali terpilih menjadi gubernur didampingi Benny Litelnoni yang menjabat hingga bulan Juni tahun 2018.